السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita hidup itu kepingin tenang atau kepingin sumpah? Kepingin enggak punya beban atau punya beban? Hah? Kalau bawa beban mau. Sebetulnya kunci hidup agar seseorang itu tidak memiliki beban. Ya, karena beban itu sesuatu yang kita anggap enggak enak. Nah, sesuatu yang menyusahkan. Sesuatu yang membuat kita sumpek. Contohnya apa? Nggak duit. Duit. Nggak punya uang. Kita anggap itu adalah beban. Atau misalnya belum punya pekerjaan. Atau berhenti dari pekerjaan. Entah itu karena habis kontraknya atau dipecat. Hah? Itu kita anggap adalah beban. Ada orang yang bisa memikul beban tapi banting tulang. Ada orang yang gak bisa memikul beban nyari jalan pintas. Contoh, nggak bisa mikul beban karena kebutuhan yang harus ia penuhi dalam rumah tangga dan semisalnya, akhirnya ngerampok, jambret, nyuri dan yang lain sebagainya. Padahal itu akan menjadi tambahan beban, baik untuknya ataupun untuk keluarga. Atau kalau gak jambret, gak nyuri, gak ngerampok, ya, melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim. Teler, mabuk, menggunakan pil atau semisalnya, dia anggap itu adalah meringankan beban. Padahal ketika enggak sadar, akhirnya menimbulkan kekacauan, menambah beban. Atau kalau tidak, stres. Akhirnya yo tambah nyusah no keluarga, harus ke psikolog, harus ke dokter untuk periksa resep dokter atau minum ini dan minum itu, menyusahkan. Itu satu contoh. Kenapa? Orang yang gak kuat mikul beban. Lah kuncinya supaya kita kuat mikul beban dalam kehidupan dunia ini dengan berbagai macam apapun yang ada, karena gak mungkin gak ada, pasti ada. Karena namanya hidup di dunia, ndak ono wong seneng terus. Enak terus ndak ono. Masio duwe akeh. Orang banyak duitnya, seneng terus. Ndak. Orang punya jabatan tinggi, seneng terus, yo.
Anda. Gak ada orang hidup di dunia ini seneng terus, gak ada. Apalagi yang gak punya duit, yang gak punya apa-apa. Karena itu ketika dia punya dua hal, dua perkara ini, dia akan bisa memikul beban atau menghadapi setiap masalah problem yang ada di dunia ini. Apa dua perkara itu? Yang pertama adalah al-yakin. Yang pertama adalah yakin. Yakin kepada siapa? Hah? Kita yakin sama Allah apa yakin sama kerja? Hah? Yakin sama Allah apa yakin sama duit? Hah? Tapi enggak duit kerjaan. Ngeluh apa enggak? Hah? Jadi yakin ambil Allah tapi enggak duit kerjaan ngeluh. Lah ini berarti kita kurang yakin. Kalau kita punya keyakinan, yakin itu mantap, percaya di dalam hatinya. Jadi punya kemantapan, ya, kepercayaan di dalam hatinya. Itu namanya yakin. Bukan hanya sekedar percaya, tapi punya kemantapan dalam kepercayaan kepada Allah di dalam hatinya, itu yakin. Karena itu yakin ini termasuk pemberian yang paling utama. Yang jadi pemberian yang paling utama yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah keyakinan. Lah karena kurangnya yakin, kita ini hanya menganggap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah beban. Gak punya pekerjaan, dianggapnya beban. Karena dia beranggapan kalau gak kerja gak punya duit. Kalau gak kerja gak bisa makan atau gak bisa ini dan itu. Nah ini karena kurang yang yakin. Pertanyaannya sekarang, kita ini dikasih oleh Allah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Sekarang kita yakin enggak apa yang ada dalam Al-Qur'an itu benar? Apa ada keraguan kita? Yakin ya? Sekarang kalau kita tanya dalam diri kita, rezeki itu sudah ditentukan enggak sama Allah? Sudah dijamin enggak sama Allah? Ayat Al-Qur'annya jelas. Hah? Jelas enggak? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi rezeki setiap makhluk yang ada di bumi, di antaranya manusia, itu rezekinya sudah dijamin sama Allah. Sudah dijamin. Lah sekarang Allah menjamin itu kapan? Setelah kita punya pekerjaan dewasa atau sebelumnya? Hah? Allah menjamin rezeki kita itu mulai kapan? Mulai kita punya gigi. Hah? Dari sebelum lahir Allah sudah. Kita di dalam perut ibu makan apa enggak? Minum enggak? Minum. Sing sing jawab asbul hadza waruha. Turun dari dokter. Coba lihat. Nah, kalau kita lihat misalnya yang ini yang pengalaman ya, yang sudah punya anak yang barengi istrinya, berarti suami yang sayang istri. USG itu kan kelihatan. Atau misalnya kalau kita melihat gambar, ketika anak itu sudah mulai terbentuk manusianya, ya terbentuk manusianya, itu apa? Kalau sudah lahir itu biasanya apa namanya? Tali pusar. Tali pusar itu sambung dengan ibu.
Jadi apa yang dimakan ibu, apa yang diminum ibu itu dimakan anaknya. Karena kalau kelilit, tali pusernya itu bulat, anak itu nggak kemasukan makanan, bisa menyebabkan kematian dalam kandungan. Jadi di antara penyebab kematian dalam kandungan karena apa? Tali pusernya, perlu aku pengalaman boleh. Nah, jadi seperti itu menyebabkan mati dalam kandungan. Nggak makan, nggak minum, sampai kuat nggak makan, nggak ngombe, rong dino, hah? Memposoi butuh sahur, sahurnya ya luar biasa, nah, rong piring, tangi turu sahuri rong piring, dan ini udah tangi turu, lalu dua hari nggak makan meninggal, loh. Anak itu bisa berjalan, bisa berpikir. Makanan yang diberikan oleh Allah itu yang bisa dicernanya, yang bisa dicerna. Bukan semua makanan masuk langsung melebu kabe, tidak iso. Itu masih dalam kandungan. Lahir juga gitu. Makanan yang dimakan olehnya itu dari apa? ASI. Dari ASI. Yang nggak butuh gigi, nggak butuh gigi, nggak butuh ngunyah, dia hanya apa? Nyedot, kan? Setelah itu berjalannya waktu, makanan yang butuh gigi, tumbuh gigi, bisa gigit, tahu, telur dan yang lain sebagainya. Loh, ini satu gambaran. Kalau kita mau dari bawah sampai loh, orang itu sudah dijamin. Jadi enggak usah perlu khawatir. Yang membuat kita khawatir itu karena kurangnya yakin kita atas jaminan Allah. Kurang yakin kita. Padahal Allah bukan hanya menjamin kita loh, semua makhluk yang ada di bumi. Nggak nunggu yang terlihat, yang nggak terlihat pun sudah dijamin. Saya sering menyampaikan di zamannya Nabi Allah Soleh kalau nggak salah pernah diperintahkan untuk memukul batu besar, memecahkan, pecah. Ternyata dalam batu itu ada batu lagi. Ini seperti kalau kita ngeprank koncon, hadiahnya gede. Ternyata njero nih kotak sing ana kotak sampai kotak iki sak menit to. Isine sak permen. Gede wah, kadhe akeh iki. Kerdus meneng sampe. Ngono isine sak permen. Ya ngono sing kebacut sing ngepreng. Cek kobre gawe sak amunakene. Lah ini lihat watu gede pecah. Ternyata dalamnya batu. Pecah lagi, dalamnya batu. Diperintahkan pecah, dalamnya batu. Subhanallah, sampai batu terakhir, dalamnya ada binatang. Bayangkan, batu, sampai terdapat batu kecil, dalamnya binatang. Sedang apa binatang yang di dalam batu itu? Makan. Daripada rezekinya Allah. Sampai loh, logika, manusia. Gak bisa. Nggak ketokan lagi. Mau kita undangan aja kadang tonggo kelalen, nggak keundang. Sing ketok moto lho, tonggo jejer kadang nggak ketok. Nggak diundang. Dijak mek tonggone lho. Lho, nggak diundang. Mosok, nggak usah percaya. Padahal ketok moto. Lah seperti itu kita kepada binatang dalam batu. Nggak percaya kita. Tapi ini adalah kemampuannya Allah. Kudratnya Allah, iradatnya Allah, rizkinya sampai. Nabi Sulaiman itu pernah jamin semut. Jadi Nabi Sulaiman itu kan punya keahlian bisa bahasa binatang. Bisa keahlian bahasa binatang. Semut itu ditanya sama Nabi Sulaiman. Karena kan semut kita tahu, kadang tikus rombongan kerjasama bawa dimasukkan ke
markasnya. Ditanya, itu makanan untuk berapa lama? Ini makanan kita semut. Nanti semut itu enggak selesai. Enggak setelah bawa kemudian berhenti nyari lagi. Ditanya, terus gini aja. Kamu enggak perlu repot-repot ke sana kemari, ini makanan. Nanti satu bulan ini makanan ini aku kasih kira-kira untuk berapa lama? Dilihat sama semut-semut itu. Ini untuk satu bulan untuk kami. Satu bulan. Ya sudah, nanti satu bulan lagi saya datang. Katanya Nabi Sulaiman ngomong kepada semut. Datang satu bulan lagi enggak dimakan. Makanan yang dikasih Nabi Sulaiman enggak dimakan. Kenapa? Katanya semutnya, engkau adalah manusia, aku enggak pernah janjinya manusia. Tapi aku lebih percaya dengan janjinya Allah. Jaminannya Allah. Semut karena yakinnya kepada Allah. Nah, karena itu kita ini harus yakin, tingkatkan keyakinan kita kepada Allah. Walaupun kita enggak punya pekerjaan, kita akan tenang. Enggak akan mungkin kita anggap beban. Bukan berarti harus nganggur lo ya, bukan. Ya kerja ya kerja. Aja nyusakno Pak Dek, apa kepala desa, sumpah kepala desa ya. Jangan mengandalkan BLT atau apa namanya subsidi toh. Ya kita harus kerja. Enggak usah aku ngandalno iki ae lho, enake lho. Engko negara akeh utange sisi ndakakno pemimpine. Sing salah ya awa-awaan pisan. Ngarepno duit teko negara tok. Ndak ngeki. Nah. Lah kita harus punya apa? Punya andil juga ke negara. Jangan kita nanti ini dibilang itu lho. Salah ya awa-awaan. Nah, kita juga harus bantu. Jangan nanti setiap pemimpin kita salahkan. Nah, setiap pemimpin kita salahkan. Lalu yang salah kita juga. Kita enggak pernah bantu, kemudian kita nyala notok. Ya kita harus bantu. Bantu apa? Ya kita harus punya pekerjaan sehingga uang itu enggak selalu digelontorkan untuk subsidi. Ya, enggak selalu digelontorkan untuk subsidi, digunakan untuk bayar utang. Akhirnya negarane kok sugih. Nah, kok sugih kan enak meneng awak-awakan. Bisa dibiayai. Ya. Kan gitu kalau negaranya kaya nanti kita bisa dibiayai. Sekarang kita bantu dulu. Apa? Ngurangi subsidi. Subsidinya kita kurangi supaya enggak apa? Enggak bertahun tambah gede subsidi nih kok. Nah, ini kita kurangi. Kenapa? Warganya sudah punya pekerjaan dan punya penghasilan tidak membutuhkan subsidi. Nah, kalau sudah kurang subsidinya, utangi negara iso kurang. Nah, kalau kurang lama-kelamaan ya entek habis utangnya. Kalau sudah itu, balik meneng, nyenengno wargae. Nah, karena itu kita harus tumbuhkan apa? Keyakinan. Tak bingung. Orang yakin tak bingung. Mau dia punya, enggak bingung dia. Nah, ada musibah, ada masalah, ada apapun. Nah, karena dia yakin. Nah, kita kalau punya musibah ini, buntu. Tapi kalau orang punya keyakinan, enggak akan buntu. Kenapa? Dia yakin. Setelah musibah itu ada inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Adanya kesulitan itu pasti akan datang setelahnya kemudahan. Datangnya kesedihan setelahnya pasti akan datang kesenangan. Masa ana wong sehat sak durunge lara? Setelah sakit pasti ada sehat. Sak waras lara tok. Ya misalnya corona wingi ya ndak sok nyicipi sampai saiki ndak kerasa terus sampean. Lah sakit itu juga untuk mengingatkan lho, kon waktu loro iso ngrasakno, ndak iso. Saiki iso ngrasakno, syukuro. Jadi kita perlu yakin. Kalau yakin adanya kesusahan, kesedihan kita yakin, setelah ini berarti akan datang kesenangan, kebahagiaan. Yang kedua, setelah pertama keyakinan, yang kedua adalah sabar. Ya, sabaro. Ya. Sabar. Jadi ketika senang syukur. Kalau sedang susah jangan hilang keyakinan, sabar nunggu. Ya, ibarat ketika dalam keadaan susah itu seperti kita antri sesuatu yang menyenangkan. Ya. Nah, orang antri ini. Contoh ini ya, pembagian
BLT seperti ini, BLT tidak harus jenenge apa lagi, nah bansos atau apa itu namanya lah. Nah sekarang orang itu ketika antri sumpah apa enggak? Sumpah ya. Tapi butuh sabar, tidak sabar mulai tidak itu dia butuh sabar, nunggu kepanasan ya, kepanasan nunggu antriannya dan sebagainya. Tapi lek sing nduk sumpeke mang ono. Kesele mang. Greget ono atine mang ono. Ilang. Oh, dari apa? Dari sabar. Orang sakit butuh periksa ke dokter, antri. Ya, subuh. Mak ampe greget, suwe ini sih dokter ini. Apalagi misalnya dokternya tidak teko-teko. Nah, kalau sakitnya itu bisa ditahan enak, kalau sakitnya tidak bisa ditahan, lorong tuh cekak-cekok misalnya. Dokter ya, pengen ini greget-greget. Nah, tapi dia sabar nunggu. Setelah datang dokternya diperiksa, hilang, seneng guyang-guyut, metu guyang-guyut. Nah, insya Allah nggak sepeda motor tapi nggak yang guyu cengengesan. Mungkin wong sing ngintip teko omah, oh wong stres saya apa. Lek ono handset mungkin dipikir telepon, dan ono handset. Guyang-guyunya. Nah, berkatnya sabar. Kita juga gitu. Jadi ketika adanya musibah, bala, cobaan dan yang lain sebagainya, itu kita butuh sabar. Jadi keyakinannya tetap, sabarnya ditingkatkan untuk menunggu senangnya setelah musibah. Nah, di situ kita akan senang sudah. Nah, akan bisa apa? Memikul beban dalam hidup di atas dunia. Nah, tapi sabar itu ya ngono enggak gampang. Ya. Nah, enggak gampang sabar itu. Tapi untuk bisa sabar, ya pertama disabar-sabarno. Nah, karena sabar itu ya, kalau sabar dalam hal-hal tertentu itu sabar ya, sesuatu yang kita pikul dalam diri kita sendiri. Berarti contoh misalnya kita dihina orang, nggak ada yang tahu, yang tahu hanya yang menghina. Lah ini nggak kita ceritakan ke orang siapapun, ini namanya sabar. Tapi lek cerita-cerita itu sudah bukan sabar. Walaupun ngomongnya untung aku sabar, nggak sabar itu jenenge. Kenapa? Sudah terungkap dari dia kepada orang lain. Sabar itu dipikul olehnya sendiri. Rumah tangga misalnya, ya, tukaran, nggak pernah diceritakan ya, kepada tetangga, kepada teman atau keluarga. Nah ini jenenge sabar. Lek diceritak nokono gini, nggak sabar. Ya. Itu sabar. Loh, makanya sabar itu antep. Karena apa? Ada di dalam diri, ya, ada dalam diri kita. Sabar. Tapi ya kudu disabar-sabarno. Makanya perintahnya Rasulullah itu kita untuk apa? Untuk menyabarkan diri. Ya mungkin tadinya kita cerita ke 10 orang, kita rubah menjadi ke 5 orang. Mau tadinya cerita ke 5 orang menjadi ke 2 orang. Nanti dari 2 orang menjadi 1 orang, nanti enggak perlu cerita sapa-sapa wis. Langsung ya, cerita sama Allah aja sudah lah. Ya, curhat sama Allah, sharing sama, enggak perlu cerita ke siapapun. Lah itu sabar itu pahit. Lah kita sabar ini masih enteng loh. Gangguan datang untuk kita ini enggak sebanyak gangguan datang kepada Nabi. Oh, jangan kita gambarkan ke Nabi sudah. Gangguan ke kita ini rakyat jelata biasa dengan RW aja enggak sama. RW wae. Ya, nggo iki metu, iki memfitnahnya. Apa meneng kepala desa tambahake meneng. Munggah nang camat tambahake meneng, nang bupati tambahake meneng. Ya, ke gubernur tambah banyak, oh tambah besar tambah banyak. Lah semuanya masih di bawahnya Nabi, tapi yang ngono. Ya. Tapi hebat para pemimpin itu. Ya. RW itu walaupun weruh tetap ya dilayani. Wong teko ya bantuan ya di bantu padahal greget pisan kone ana orang meminta aku ngilokno aku ngene butuh bantuan ya tak ewangi kon ya. Kepala desa juga gitu. Nah,
Lo itu sabar. Lah sabar itu penting dalam kehidupan ini. Ya, sabar penting. Karena itu kita perlu sabar, perlu yakin, perlu sabar. Nah, kalau sudah dua ini kita miliki, nggak ada beban dalam hidup kita. Nggak akan ada beban. Kita lihat para kiai dahulu itu. Ada beban mereka? Nggak ada. Mau orang mencaci, mau orang menghina, mau orang memusuhi, nggak ada beban, tenang. Nah, nggak bingung sama sekali. Ya. Nah, karena punya dua. Lah kita nggak punya ini. Karena nggak punya ini, wah, masalah kecil beban. Ya, masalah sedikit beban. Ini beban karena nggak punya dua ini. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan yakin. Ya, dan Allah memberikan kepada kita tenaga untuk bisa bersabar ya, menghadapi segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.